Amunisi berkeliaran Rusia Lancet 3 menghancurkan senjata self-propelled 122mm 2S1 Govos 3 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 3 Mei 2023. Peristiwa yang terjadi di arah Svatovo Kremenaya ini berlangsung begitu cepat. Kendaraan militer Ukraina yang sebelumnya beroperasi dalam keadaan yang kondusif seketika hancur total dihantam UAV Lancet Rusia, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-432 invasi, Rusia melaporkan 416 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 3.919 kendaraan udara tak berawak, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 460 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!